السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Salawat serta salam pun tidak lupa kita curahkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para dewan juri dan para panitia dan para penonton yang saya cintai. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Kamil Isa dari Sekolah SMK Negeri 6 Kota Bekasi kelas 10 RPL 1. Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menjelaskan 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Sesungguhnya pada masa sekarang ini telah datang masa-masa yang berbahagia yang kita tunggu-tunggu akhirnya telah datang pula, yakni bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa, paling spesial dari bulan-bulan yang lainnya. Sesungguhnya pada bulan Ramadan ada banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan ini. Akan tapi saya akan hanya menyebutkan 5 saja yang insya Allah para penonton semua bisa memahami isi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama ialah pada bulan Ramadan diturunkannya Kitabullah yang selama ini kita jadikan pedoman yakni Al-Quran. Itu diturunkannya ketika bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi minal huda wal furqan. Yang artinya ialah sesungguhnya pada bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini telah diturunkan Kitab suci Al-Quran yang selama ini kita jadikan pedoman, lebih tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari sebelum Ramadan berakhir. Dan keistimewaan Ramadan yang kedua ialah semua doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu niscaya Rasul niscaya akan dikabulkan, seperti yang dikatakan Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah akan mengangkat beberapa penghuninya. Dan jika ada umat muslim yang berdoa, niscaya doa tersebut akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Dan keistimewaan berikutnya yang ketiga ialah semua dosa-dosa kecil yang dilakukan di bulan Ramadan, insya dosa tersebut akan diampuni. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara waktu-waktu itu telah akan dihapuskan dosa selama dosa besar ia jauhi. Hadis ini mengatakan bahwasannya jikalau ada seorang hamba melakukan dosa kecil di antara waktu sholat fardu, waktu Jumat, dan Ramadan, niscaya dosa kecil itu akan dihapuskan.
jikalau dia tidak mendekati dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dan yang berikutnya ialah akan ditutup pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, pada bulan Ramadan semua pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan tak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dan semua pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya dan tak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan keistimewaan yang terakhir, yakni keistimewaan yang kelima, ialah sesungguhnya sedekah-sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling afdol. Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyus shadaqatin afdol? Qala shadaqatin fi syahril Ramadan. Yang artinya ialah, sedekah apa yang paling mulia? Dan Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Dan berikut ialah 5 keistimewaan bulan Ramadan yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.